竟然有专门的星球来养殖奴隶，就一旦暴露在这样的宇宙里，你们认识？地球一定会万劫不复。我需要钱，很多很多的钱，都是能掀起腥风血雨的宝物。请问上流一点儿，我有什么需要帮助？受分离之苦，我能做的也只有让你们同族间不受。到底是何方神圣？现在还差最后一件事，白蓝星出发。Halo sobat, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya, sehingga kita bisa kembali lagi di Putra Jiwa Channel. Di kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan bocoran serial anime yaitu Spoiler Swallowed Star episode 95. Pada spoiler sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Lo Feng dan Gao Seng serta wanita pelayan melihat-lihat para budak pejuang yang dijual di pasar budak ini. Ada berbagai jenis budak, mulai dari wanita, pelayan cantik, dan juga pejuang yang kuat selevel universe sekalipun dijual sebagai budak. Oke, kita masuk ke spoiler terbarunya, kemudian mereka pergi untuk melihat budak yang mirip dengan pelayan rambut giok yang diselamatkan oleh Lo Feng sebelumnya. Nama pelayan tersebut bernama Sasha. Lihat, ada lebih banyak orang Dream Shell Clan di sana, ucap mata Gao Seng berbinar menunjuk di kejauhan. Sasha, mereka tipe orang yang sama denganmu kan? Tanya Gao Seng. Lo Feng juga mengikuti arah yang ditunjuk Gao Seng. Para wanita muda berambut giok berbaris. Beberapa ada yang memikat, sementara yang lain tampak polos dan muda. Namun semuanya sangat cantik. Lalu ada juga beberapa pria tampan berambut giok. Semuanya dibuat agar terlihat gagah dan heroik. Kemudian kelompok budak Dream Shell Clan melihat Sasha. Salah satunya memanggil dalam bahasa yang asing yang tidak dikenali Lo Feng dan Gao Seng. Mendengar itu, Sasha yang berada di belakang Gao Seng berteriak dalam bahasa yang sama, matanya merah dengan air mata mengalir. Mengapa? Apakah kau mengenali mereka? Tanya Gao Seng. Budak klan Dream Shell cukup terkenal di pasar budak, dan harganya pun sampai ratusan juta. Siapa yang mengira bahwa pelayan wanita dari restoran sebelumnya akan mengenali kelompok budak ini? Ya, aku mengenali mereka, Sasha berkata, Tuan. Mereka semua datang ke sini denganku dari kampung halaman yang sama. Kami semua ditangkap oleh pemimpin planet kami pada saat yang sama, dan dijual kepada pedagang budak. Ditangkap oleh pemimpin, alis Lo Feng berkerut di samping setelah mendengar kata itu. Pemimpin planet kami tidak hanya membiarkan warganya begitu saja, dia juga menangkap dan menjual mereka, ucap tanya Lo Feng. Iya, jawab Sasha. Sasha menggigit bibirnya dan berkata dengan penuh kebencian, kampung halaman kami adalah planet yang sangat indah, dan pemimpin kami adalah prajurit terkuat di sana. Dia mendominasi di seluruh planet, di bawahnya ada dua raja iblis. Semuanya prajurit level bintang di kota asal kami itu sudah tak terkalahkan. Lalu rakyat biasa mungkin hanya akan mencapai level Star Traveler, dan itu tidak akan dapat dibandingkan dengan dua raja iblis pemimpin. Kedua raja iblis itu memimpin pasukan, mengambil sejumlah besar pria dan wanita muda yang sudah dewasa, menjualnya langsung kepada para pedagang budak, ucap Sasha terus menangis saat dia berbicara, ras kami ini terus berkembang biak dan dijual. Ini adalah takdir kami dan sesuatu yang tidak akan pernah bisa diubah. Mendengar kisah itu, membuat dingin hati Lo Feng. Sebenarnya ada pejuang yang secara khusus memiliki planet untuk membudidayakan budak, itu seperti menanam sayuran, menjual satu tanaman dan mengolah yang lain. Menjual budak adalah industri yang sangat menguntungkan, ucap Gao Seng berkata sambil menggelengkan kepalanya, sebuah planet dengan populasi ratusan juta, dapat mereproduksi jumlah itu dalam beberapa dekade, menjual beberapa ratus juta orang, berarti, mendapatkan kekayaan yang sangat besar, namun, hal-hal semacam ini sangat menjijikkan, dan saat ras menghasilkan pejuang yang kuat, pemimpin planet itu akan tamat karena mereka akan membalas dendam. Maka dari itu, orang-orang menjijikkan ini biasanya hanya melakukan hal-hal seperti itu kepada ras yang lebih lemah, dan orang yang berani melakukannya adalah para pemimpin dengan latar belakang yang sangat besar, ucap Gao Seng. Ada ras manusia yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta ini, dan mereka yang lemah yang tidak mencapai level Star Traveler di usia dewasa, maka akan dijual di pasar budak, ucap Gao Seng. Mendengar itu, jika bumi akan ditemukan, maka akan sangat berbahaya, ucap Lo Feng bergetar di dalam hatinya, manusia bumi terlalu lemah. Bahkan mencapai level Star Traveler saja sangatlah sulit,
Lalu, ras semacam ini jika ditemukan oleh suatu kekuatan besar di alam semesta, akan segera dianggap sebagai ras budak, berkembang biak dari generasi ke generasi dan dijual sebagai budak. Generasi akan berlalu, orang-orang akan semakin miskin, itu adalah jurang maut. Tidak, tidak, ucap Lo Feng merasakan amarah di dalam hatinya. Maka dari itu, sebelumnya Babata mengatakan kepada Lo Feng, saat mencapai planet bintang naga, haruslah terlihat seperti seorang pejuang dengan latar belakang yang kuat. Jika tidak begitu, maka, Lo Feng hanya akan diinjak dan disepelekan di planet bintang naga ini. Aku pasti tidak akan mengizinkannya, aku tidak akan membiarkan bumi mengikuti jejak klan Rimshell, tidak akan pernah, ucap Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Di alam semesta yang luas, ada jutaan dan miliaran ras manusia, garis keturunan ras yang lebih kuat, seperti ras manusia Manka, mereka akan mencapai level Tuan Domain saat mereka dewasa, dan ras manusia yang terlemah, bahkan lebih lemah dari bumi, kekuatan orang dewasa mereka, bahkan tidak bisa mencapai level murid. Faktor penyebab mengapa ras Manka begitu kuat, yakni, berkat kerja keras nenek moyang mereka, yang berhasil mengembangkan genetika keturunan terbaik. Untuk ras yang ingin bangkit, maka salah satu dari mereka harus bekerja sangat keras, agar keturunannya, bisa menjadi seperti ras planet Manka. Karena bumi tidak memiliki leluhur yang kuat, maka, biarlah aku yang membuka jalan untuk mereka, ucap Lo Feng. Berjalan melalui pasar budak dengan Gao Seng dan melihat kelompok budak, banyak budak dikelompokkan menurut ras mereka dan dijual, bahkan pesanan hingga ribuan dan puluhan ribu dengan mudah ditangani. Melihat itu, hati Lo Feng semakin dingin. Saudara Gao Seng, aku masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, mari kita berpisah di sini, ucap Lo Feng. Di pintu keluar pasar budak, Lo Feng mengucapkan selamat tinggal pada Gao Seng. Lo Feng, jika ada masalah muncul, kau dapat menghubungiku melalui jaringan semesta virtual. Aku akan berada di sini selama beberapa tahun ke depan, ucap kata Gao Seng dengan antusias. Pastinya, jawab Lo Feng. Saat itu, keduanya berpisah. Melihat Lo Feng pergi dengan dua penjaga perak cairnya, Gao Seng bergumam pelan pada dirinya sendiri. Mungkin Lo Feng pergi pelatihan untuk sekte, atau mungkin ujian dari keluarga besar. Memikirkan itu, dia menggelengkan kepalanya lalu pergi. Aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin sekarang, meningkatkan kekuatan bumi, ucap Luo Feng berjalan di sepanjang jalan. Ada dua cara untuk meningkatkan kekuatannya, salah satunya, yakni untuk meningkatkan kekuatan tubuh manusianya. Yang kedua, meningkatkan kekuatan binatang bertanduk emasnya. Binatang bertanduk emas memiliki kekuatan pertempuran terkuat, Luo Feng berpikir. Namun, untuk memungkinkan binatang bertanduk emas mencapai tingkat semesta dalam beberapa tahun ini, bahkan setelah menjual pisau pemotong busur, uangnya masih tidak cukup, dan hanya ada satu cara untuk melakukan ini. Yakni, meningkatkan kekuatan tubuh manusiaku, dengan cepat mencapai level bintang. Setelah itu, menuju ke Universe Galaxy Bank, mendapatkan akun pertama yang ditinggalkan guruku untukku. Dengan mengandalkan uang di akun tersebut, maka, akan cukup mudah untuk membuat tubuh binatang bertanduk emas dengan cepat mencapai level semesta. Dengan kekuatan Master Hu Yanbo, bahkan bulu kakinya pun akan lebih kuat dari Tuan Domain pemimpin planet bintang naga ini, dan Lo Feng yakin, jumlah uang yang ada di rekening pertama masternya itu, pasti tidak akan mengecewakannya. Babata, aku ingin menjual pisau pemotong busurku, di mana tempat terbaik untuk menjualnya, tanya Lo Feng. Kamu benar-benar ingin menjualnya? Ucap Babata bertanya sekali lagi. Iya, jawab Lo Feng tegas dengan keputusannya. Lo Feng tidak berani mengeluarkan beberapa mayat pejuang level abadi bawahan masternya. Selain itu, ada kalung cinta abadi yang bisa membuat para pemimpin di seluruh planet menjadi gila karenanya, selanjutnya, pecahan tembaga bibrida yang didapat Lo Feng. Ketika Lo Feng mengeluarkan benda tersebut, maka, Lo Feng akan menjadi buruan dari para makhluk serakah di alam semesta ini. Karena itulah, Lo Feng tidak berani mengeluarkannya. Jika kau ingin menjual pemotong busurmu, pergi ke toko harta karun sebelumnya, kata Babata. Toko harta karun? Ucap Lo Feng sedikit kaget. Yup, barang dari toko harta karun tidak bisa dibandingkan dengan toko spesialis senjata roh, mereka akan memberimu harga yang lebih baik, ucap Babata menjelaskan. Kemudian, Lo Feng bergegas ke toko harta karun, lalu beberapa saat kemudian. Oh, itu pelanggan sebelumnya, Anda benar-benar kembali.
Anda pasti telah memutuskan untuk membeli sesuatu, ucap pembantu di dalam toko mengenali wajah Lo Feng dan mengundangnya dengan antusias. Tuan yang terhormat, apa ada yang bisa saya bantu? Tanya pembantu itu tersenyum. Aku ingin menjual senjata roh level 3, ucap Lo Feng menatapnya. Mendengar itu, pembantu toko itu terkejut. Tolong mohon tunggu sebentar, ucap pembantu itu tampak gemetar. Senjata roh awalnya adalah barang mewah, setiap kenaikan level memiliki lompatan harga yang sangat mengejutkan. Harga terendah senjata roh level 3 yakni mencapai miliaran, dan untuk kualitas tertinggi bahkan bisa mencapai triliunan. Tuan, silakan masuk untuk berdiskusi. Dengan sangat cepat, pembantu itu berlari keluar, dengan hormat membawa Luo Feng ke ruang tamu di dalam. Di dalam ruang tamu, orang tua yang awalnya duduk dengan dua garis merah dan biru di wajahnya, dengan tinggi sekitar 2 meter itu tersenyum dan berdiri. Pelanggan yang terhormat, kudengar kamu ingin menjual senjata roh level 3 ya? Tanya orang tua ini yang merupakan prajurit bintang level 6, di planet biasa, dia adalah makhluk yang tak terkalahkan. Iya, jawab Luo Feng mengangguk. Bolehkah aku tahu senjata roh apa itu? Orang tua itu bertanya. Luo Feng membalik tangannya, mengacungkan pisau pemotong busur. Mata lelaki tua itu berbinar. Harga pisau pemotong busur itu adalah 21 miliar koin naga hitam, ucap Luo Feng menawarkan harganya. Dengan mempelajari senjata roh dengan cermat, seseorang dapat dengan mudah membuat tiruannya. Oh, itu pisau pemotong busur asli, bahannya tidak buruk. Itu juga dalam kondisi sempurna, orang tua itu tersenyum dan memandang Luo Feng. Aku bisa memberimu 16 miliar koin naga hitam, harga penutupan, ucapnya. 18 miliar, aku tidak akan turun lebih rendah lagi, ucap Luo Feng menggelengkan kepalanya. 18 miliar ini adalah apa yang Babata perintahkan untuknya. Orang tua itu memandang Luo Feng, pemuda di hadapannya ini tampaknya memahami dengan baik tentang bisnis dan keuntungan mereka, bagi mereka untuk benar-benar membawa senjata seperti itu. Langkah pertama saja sudah sulit, butuh waktu untuk menunggu barang. Senjata roh adalah hal yang hanya bisa dibuat dan dibuat oleh tuan sektor. Dengan semua ini, dibutuhkan lebih dari 18 miliar hanya untuk memperoleh satu pisau pemotong busur. Sepakat, ucap orang tua itu memandang Luo Feng. Luo Feng akhirnya mengungkapkan senyuman. Mari kita buat kontrak, ucap Luo Feng. Karena Luo Feng tidak memiliki kartu bank, maka dari itu, dia membuat permintaan khusus untuk mendapatkan kartu bank baru dari Universe Galaxy Bank. Kemudian, pisau pemotong busur atau Heaven Forbidden Satel kini menjadi milik toko harta karun. Dan jumlah uang sebesar 18 miliar koin naga hitam sekarang menjadi milik Luo Feng. Kartu kredit ini benar-benar istimewa, ia menyatu dengan kesadaran seseorang, hanya pemilik aslinya yang dapat menggunakan kartu itu. Bahkan jika dicuri, itu tidak dapat digunakan, ucap Luo Feng memuji. Ini pasti metode teraman, lebih aman dari kata sandi apapun, karena tanda spiritual setiap orang pasti berbeda. Universe Galaxy Bank adalah salah satu bank super di alam semesta. Di kerajaan Gunung Naga Hitam, ia hanya akan berurusan dengan klien dan transaksi melebihi 100 juta koin naga hitam. Dan 18 miliar koin naga hitam ini juga dianggap jumlah yang cukup besar untuk orang-orang seperti Gao Seng dan Wei Lin dari restoran. Mereka juga tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu secara instan. Ketika Luo Feng menerima uang sebanyak itu, ia menjadi cukup bersemangat. Apa yang membuatmu bersemangat? Satu pecahan inti tembaga bibrida saja jauh lebih berharga dari semua uang itu, dan kapal Master Huyanbo, yang terbuat dari esensi tembaga bibrida yang tak terhitung jumlahnya itu, lebih mengejutkan dan itulah kekayaan sejati sebenarnya, ucap Babata. Tidak peduli betapa berharganya itu, aku bahkan tidak bisa mengeluarkannya sekarang. Apa gunanya itu? Ucap Luo Feng membalas. Mendengar itu, Babata tidak bisa berkata-kata, kapal Master Huyanbo, mungkin akan membuat seluruh kekaisaran Gunung Naga Hitam menjadi terpana, dan bisa saja, bahkan semuanya bertempur untuk kapal tersebut. Maka dari itu, bagaimana Luo Feng berani mengeluarkannya, bahkan setelah mencapai level Universe, ataupun level Domain Lord, dia masih tidak berani mengeluarkannya. Kemudian, Luo Feng bersama dengan lelaki tua itu, keduanya berjalan keluar dari Bank Galaksi Semesta dan kembali ke toko harta karun. Karena saat ini aku tidak memiliki cukup uang untuk membuat binatang bertanduk emas dengan cepat mencapai level semesta, maka, aku hanya perlu meningkatkan kekuatan tubuh manusiaku dengan cepat, ucap Luo Feng sangat jelas.
Di alam semesta yang luas, kekayaan dalam jumlah besar akan mewakili kekuatan yang besar. Dia perlu secepat mungkin mendapatkan akses ke rekening bank pertama yang ditinggalkan gurunya untuknya itu. Oleh karena itu, dia harus segera meningkatkan kekuatan tubuh manusianya. Hanya dengan cara itu, kekuatan rohnya akan meningkat dengan cepat. Lagi pula, jiwa binatang bertanduk emasnya sudah berlevel bintang tingkat 4. Lo Feng, kristal kayu memiliki kekuatan hidup di dalamnya. Bagi jiwa dan tubuh manusia, mereka akan memiliki efek positif. Kristal itu juga tidak memiliki efek samping, dan itu akan membuat tubuh dan jiwamu lebih kuat, ucap Babata. Tubuh Lo Feng adalah alasan utama akan kekuatannya saat ini. Jika memperkuat tubuhmu dengan kekayaan yang kau miliki saat ini, item yang terbaik adalah Jet Marrow, ucap Babata menjelaskan, karena Jet Marrow adalah harta terbaik untuk seseorang berlevel Star Traveler. Sama seperti Elixir of Life Amerika, yang memungkinkan orang normal untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh yang hilang. Dan untuk roh alam memungkinkan kekuatan Wargot meningkat dengan cepat, beberapa roh alam khusus bahkan dapat membantu merawat dan menyembuhkan seseorang berlevel Star Traveler, namun, mereka tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan atau memperkuat pejuang level Star Traveler tersebut.